hemasitometer yang di dalamnya ada pipet campur, kemudian ada launching device, ada jarum Frankel, ada bilik hitung, dan ada objek glass. Kemudian bahannya ada larutan truk, larutan hayem, dan alkohol 70%, dan ada kapas. Untuk melakukan cara kerja menghitung eritrosit, itu yang pertama adalah membersihkan dengan menggunakan alkohol di jari tersebut, kemudian menggunakan launching device di nomor 5, dilap dulu. Setelah itu kita menggunakan putus-putus, kemudian dicampur dengan larutan hayem sebanyak 101. Masukkan ke dalam bilik hitung. Kita hitung sampai semuanya kena. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah eritrosit. Langkah yang pertama, mengambil bilik hitung yang terdapat eritrosit, kemudian meletakkan pada mikroskop. Pastikan mikroskop pada perbesaran terkecil. Dan perlu diingat bahwa menghitung jumlah eritrosit adalah menghitung yang paling sisi-sisi yang paling kecil. Kemudian apabila sudah mengetahui jumlah eritrosit pada sisi yang kecil, rumus yang digunakan adalah jumlah keseluruhan eritrosit dibagi 80 dikali 200 dikali 400. Untuk mengetahui jenis-jenis leukosit yaitu dengan cara apusan darah. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan launching device. Setelah itu tancapkan pada jari yang ingin kita ambil darahnya. Setelah itu teteskan pada objek glass. Setelah mencukupi, hapus darah dengan kemiringan 45 derajat sampai tipis. Setelah tipis, tambahkan larutan Gimsa pada darah ini. Tunggu sampai 30 menit. Setelah itu cuci dengan air keran. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengamati bentuk-bentuk leukosit, yaitu dengan menggunakan mikroskop. Letakkan apusan darah ke dalam mikroskop. Setelah itu amati dengan perbesaran tertentu sampai muncul bentuk.